Beginilah suasana komplek Permata Baru 2, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murumpudak. Rambu-rambu lalu lintas terpasang di setiap persimpangan. Komplek ini terpilih mewakili Tabalong dalam lomba kampung tertib berlalu lintas melaksanakan Polda Kalimantan Selatan. Tim penilai menetapkan 6 indikator penilaian. Salah satunya ialah tingkat partisipasi masyarakat yang menjadi nilai lebih. Selain itu, infrastruktur dan fasilitas juga sangat mempengaruhi pada penilaian lomba. Kepala Subdirektorat Dikiasa Polda Kalimantan Selatan, AKBP Nina Rahmi, mengharapkan melalui lomba ini masyarakat terbiasa tertib berlalu lintas, baik di kawasan perkampungan maupun perkotaan. Kenapa kita mengangkat tema dari kampung? Karena apa? Harapannya pembentukan atau tertib berlalu lintas itu dimulai dari kampung-kampung atau dari mulai pranata sosial yang paling rendah, yaitu dari mulai desa, kampung, RT, RW, sampai dengan kelurahan, kecamatan, dan sampai dengan ke provinsi. Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat, Subki, menyebut baik lomba kampung tertib lalu lintas ini. Menurutnya lomba ini dapat memotivasi warga agar tertib berlalu lintas. Ya alhamdulillah apresiasi masyarakat ini antusias. Nah karena kampung komplek Permata Baru 2 ini sudah terbina sejak dulu. Memang yang masyarakat heterogen di sini ini mampu kita gerakan untuk kerjasama. Artinya dalam hal kebersamaan, bergotong royong dan sebagainya. Pokoknya kegiatan itu yang sifatnya positif lah. Lomba kampung tertib berlalu lintas ini pertama kali dilaksanakan untuk memperingati hari jadi Polantas ke-63 pada 22 September nanti. Lomba ini diikuti seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Selatan yang diwakili oleh salah satu kampung atau desanya. Ruliandi Rahman, TV Tabalong melaporkan.